Mengkau si ader noko. Ibarat. Meluasi iu ngeraya. Ngali lalu uke ake nae. Codom pusi wara mempinga. Nae lalu gere. Sampai si jata akara oya uku mengarangkan meja pro. Dan kru perawi. Kami tuh di Aceh keteram tahu menedir mai unda beli polisi kopi di Sunda nami kau tahu tetapi aku pikir penanu mama pemimpin aye lain pencim nami kami dah pemimpin aye hari ini kalian memimpin kami generasi penerus dompu akan memimpin dompu tapi sekarang aku tidak kenoa. Sera ante sa china loho ilonlo kam si rong chalo eh. Raho cha ava tuta. Wa umparne en kune sitikake. Pemeli kai mopit dinas penda mene spate. Tolum liar ha. Anche ma asir tebe. Hasir chako. Te auto vara kufufi kone me da uduraya. Tebe lau pater roko mamdaine. Polisi TNI, saudara andai kali, nee kali kesaksi kali, terpermain mewahan oh ya. Rakyat tumpu hidup tenang, ingin makan tenang, ingin minum tenang. Di akhir umur 90 ini, itu kemarin. Akibat awalnya, pemimpin tidak berfungsi tenang. Lain jati dan rini mencakim toin aman lain rumah raya rompu di akhir wali Allahu Akbar batinai-nai akhir insya Allah datin dari pemimpin dan juga ayah kena keleki aridoi fikir kena nubles teinar aman lain di rompana angin kente uram nae. Di akhir tahun pemimpin akibat aure, empat tonggon pitia kau si akhir takip nang, akhir takip nang. Akhir si akibat. Nah oleh karena itu, mudah-mudahan pemimpinnya terbuka hatinya untuk rakyat. Dengarlah hati rakyat. Jangan Allahu Akbar. Ditakuti dengan aparat dan Allah mohon maaf komandan, teman-teman aparat kepolisian. Kita bersahabat yang luka masyarakat yang polisi luka lah perlu masyaki training lo kan rakyat mati polisi mati ram di umu jadi teror di akibat tahu jangan karena kekuasaan negara jelas hari ini negara tidak jelas. Perekonomian yang tidak stabil. Rampok uang negara secara jemaah. Cara anda ya? Nggak isi dong ya? Cuma ada si rompang adua. Anakku ke Korea berapa polis presentasi untuk Pemda, untuk gudang ini? Tahu kita. Tapi aja ke EKIP raya ini. Nih, apa kena haram ini? Pakai pora pimpin tau orang ini. Nah keciru, anak kecindu. Nah oleh karena itu, teman-teman semua masa aksi, jikalau aparat kepolisian juga itu sahabat kita, jangan sampai kita saling menyakiti. Hari ini kita ada solusi yang terbaik, mari kita carikan solusi terbaik. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, mari kita pendamkan. Mudah-mudahan aparatur negara sebagai penjaga negara Allah catat sebagai amalan mereka. Kita yang berjuang hak rakyat mudah-mudahan menjadi amalan kita di depan Allah nanti. Saya mengakhiri dengan ucapan sekali lagi kombi saya sinar we aur mua katanya jagor leteng telpon ibu ura bermain hati-hati mahasiswa artinya jangan menggunakan kekuatan,
gunakanlah akal. Punya sengahim bodon Cina doi. Langit intaun lagi tanah dari kiri para tini. Lami berumah salah doro niki dore dore. Pehebem pemengarang daye. Walaupun ti edaga tepahu, tapi yakin kiri sentidi dihidi mawat jun tolo. Kiri kecia dihidi mangge ekante. Hanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak boleh kita benci pemimpin, tapi kita memberikan masukan yang positif. Mata ni mata kita yang air hayat pemimpin cawas mata. Firau. Mata kita yang air maraya cawas lagi. Lenamru. Tapi mudah-mudahan pemimpin tu bukanlah yang dari keturunan itu. Allah bukakan hatinya. Allah dengarkan keluh kesah rakyatnya, DPR juga. Pada catat, tadi saya dengar ada setiap kecamatan. Ma DPR mahu urutung bawang Jawa kalah. Aitan cakim botan seluruh rebeli. Haram hukumnya seluruh rebeli. Cakim botan daibari. Ya mungkin itu saja, saya doakan. Summa illahi rabbi, summa illahi rabbi, summa illahi nusmutna'ina, fadahuni jannahdi, fadahuni ibadati, fadahuni nur, illahi nur, nur illahi nur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mantaun syahadat dari Nabi Adam alaihi salam, mantaun kalimat dari Muhammad nur, Muhammad, Allah yang punya kuasai. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatul lillahi. Itu segmennya dari Rasulullah. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyu. Itu segmen dari rumah ta'ala. Selamat sejahteralah kamu wahai nabiku. Ashadu Allah ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad, tiada Tuhan selain Allah. Lalu Allah menjawab, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusanku. Hari ini Muhammad mengatakan, engkau melakukan sholat, itu dia umatku. Siapa yang di luar sholat, maka dia melalaikan agama. Siapa yang membawa kebenaran, pasti dia di jalan Allah dan umatnya baginda Muhammad. Saya sudah katakan tadi, ja'al haq wa ja'aqal batil innal batila kana jahukah. Shalakallahul azim. Bicaralah hak kalau itu hak, bicaralah batil jika itu batil. Karena hak dan yang batil tidak akan pernah bisa titik temu. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi hak kita sebagai umat manusia, mayoritas jombu, hampir umat muslim. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan tenang, dan aksi ini juga akan tenang. Terima kasih, salam hormat kami kepada Kapolres Jombu dan seluruh jajarannya, dan salam hormat kami kepada Damdim Jombu dan seluruh jajarannya. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali ke suara kawan-kawan. Kembali menghadap ke mobil komando. Kalau bisa diimbau. Sekali lagi saya ingin tekankan untuk kita semua bahwasannya gerakan yang kita bangun ini kawan-kawan murni dari hati nurani rakyat, murni dari hati nurani ibu bapak kami yang mengutus kami. Karena ibu bapak kami adalah petani. Ibu bapak kami bertani untuk membesarkan kami, untuk mengkuliahkan kami dengan hasil jagung. Jadi kawan-kawan, dan sampai kita mundur dan hampir 30 menit kita sudah menunggu bupati kawan-kawan, tapi belum hadir. Tapi belum hadir kawan-kawan. Jadi saya himbau tetap beranjak 30 menit lagi. Kalau bupati tidak hadir di sini, maka perlu dipertanyakan kembali kawan-kawanku semua. Ingat, kawan-kawan Kapolres Jombu, kami himbau 30 menit lagi, bupati tidak hadir di hadapan kami, maka perlu dipertanyakan. Sekali lagi saya panggil untuk saudara Hardian, berikutnya 5 menit. Tenang, tenang cari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rakyat masih semangat? Oke, angkat tangan kirinya kawan-kawan sebagai bentuk perlawanan kita. Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Baik, Rabbi itu billahi rabbah, wabili islami dina, wabi muhammadin, nabi ya wa rasulah. Yang kami hormati, Bapak Kapolres Dompu beserta Dandim Dompu pada hari ini, dan yang kami hormati, rakyat beserta mahasiswa yang masuk dalam gerakan kita pada hari ini, saudara-saudara sekalian. Baik, yang perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian pada hari ini, bahwa hadirnya kami di sini berdasarkan panggilan hati nurani kami, karena kami melihat ada beberapa suatu persoalan yang terjadi hari ini, saudara-saudara. Pentas Dompu pada hari ini sudah putar, sudah tulis, bahkan kita mau mendengarkan apa yang menjadi inspirasinya rakyat Dompu pada hari ini. Salah satu problem yang dihadapi oleh kaum tani pada hari ini yaitu penindasan dan penghisapan yang dilakukan oleh kaum kapitalis pada hari ini, saudara-saudara sekalian. Bahwa anjloknya harga jagung pada hari ini menyebabkan derita yang panjang bagi rakyat Dompu pada hari ini, saudara-saudara sekalian. Pemerintah pada hari ini, saudara-saudara, tidak mau memikirkan bagaimana nasib daripada rakyat pada hari ini, saudara sekalian. Rakyat sudah berada di terik panasnya matahari, lalu rakyat ditipu, rakyat ditindas. Dan pada hari ini, rakyat untuk meminta Pemda Dompu hadir pada hari ini, saudara. Namun nyatanya, sudah 30 menit kita tunggu, tapi mereka tidak pernah hadir, saudara-saudara sekalian. Ini menandakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Pemda Dompu pada hari ini semakin masif dilakukan, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, harapan kita secara bersama pada hari ini, bahwa pemerintah harus menetapkan harga standar penjualan jagung pada hari ini, saudara-saudara sekalian. Jangan sampai kami sebagai rakyat pada hari ini ditindas oleh pemimpin-pemimpin kafir pada hari ini, saudara-saudara sekalian. Karena mereka sudah diundang dua kali lewat camat Manggelewa, namun nyatanya mereka tidak mau mengindahkan panggilan rakyat dan pemudanya pada hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan pada hari ini kami memohon kepada Pemda Dompu pada hari ini untuk hadir dan bertatap muka bersama rakyat pada hari ini dengan memberi penjelasan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya, supaya petani pada hari ini tidak tersesat dengan derita selama ini, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, kehadiran kami di sini berdasarkan panggilan hati nurani kami, karena kami melihat polemik yang tidak pernah diatasi secara bersama oleh Pemda Dompu pada hari ini. Oleh karena itu, kawan-kawan, kami tidak pernah takut terhadap segala sesuatu yang ada pada bumi pada hari ini, karena bagi kami terlalu hina ketika kita takut sesama manusia, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, apakah teman-teman masih semangat? Apakah teman masih semangat? Jikalau Pemda Dompu pada hari ini tidak datang menghampiri kita, maka elektabilitas kita sebagai rakyat pada hari ini akan menurun, saudara. Karena kita ditipu untuk menunggu Pemda Dompu pada hari ini. Insya Allah, kalau Bupati Dompu pada hari ini tidak hadir, maka instabilitas jalan akan terlihat macet sampai ujung barat, sampai ujung timur pada hari ini, saudara. Sekali lagi, kami tidak pernah takut, saudara. Ketika kawan-kawan menangkap kami dengan pisau, kami tidak pernah takut, bahkan tidak pernah mundur. Karena bagi kami terlalu hina ketika kita takut sesama manusia yang lahir dari air mani yang hina pada hari ini, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, jika tuntutan rakyat pada hari ini
tidak direalisasikan secara aktualisasi, maka akan lahir kriminalisasi. Ingat, kami tidak pernah takut terhadap sesama manusia saat hari ini. Baik, itu saja orasi singkat dari saya. Saya kembalikan kepada Korma. Billahi fi sotabil tulahirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sampai saat ini masih situasi kondusif. Terakhir, saya sudah hubungi Pak Bupati, sudah berjalan karena terhalang di mobil di belakang, beliau jalan kaki. Mobil panjang antriannya, jadi agak jauh jalannya. Kalau yang kedua, apapun itu nanti keputusannya dari Bupati, ya silakan nanti di komunikasikan kembali. Ya, silakan nanti dikomunikasikan kembali. Yang penting apa yang menjadi tujuan dari masyarakat ini bisa tersampaikan kepada pimpinan di Kabupaten Dompu ini secara langsung. Ya. Saya itu saya minta nanti mohon untuk jalan ini diberikan akses untuk pengguna jalan yang lain untuk bisa melintas. Siap. Saya jamin bukan hanya 30 menit ya, karena apa? Karena jalan. Tapi kalau belum ada datang, saya tetap akan tunggu di sini. Ya. Ada? Enggak. Saya tunggu datangnya dulu. Sudah di gerbang Madang Prama. Teman-teman Mas Aksi, kita akan buat bundaran di sini, bundaran di sekitar jalan ini, untuk kita dialog langsung dengan Bupati dan DPR. Sangat dah. Jangan ada yang melakukan reaksi tambahan. Yang bersuara adalah Komnas. Ingat itu. Dan kita akan melakukan penyambutan Bupati Kabupaten Dompu dengan menggunakan atau melaksanakan bundaran kecil. Sementara jendela sige, tatuhu, bundar rambu,
lo pengen apa, lo pengen dengar bersama pernyataan dari Bapak Bupati. Sepakat ya? Sepakat ya? Untuk wilayah yang ada di sini, ada dulu. Untuk wilayah yang sebelah kanan saya, harap dulu. Ya, duduk bersama. Oke, duduk. Mas Aksin, sebelah kanan saya, mohon pengertiannya, Pak. Mohon pengertiannya, Pak. Kita sama-sama melaksanakan ibadah. Kita sedang melaksanakan puasa. Harap ingat ya. Ingat sekarang itu lagi COVID. Lagi COVID. Dan kita sedikit jaga jarak. Apalagi dengan penguasa. Ya. Apalagi dengan penguasa yang penuh dengan virus. Ingat itu. Harapan saya tetap teman-teman tetap duduk. Pak, Pak, mohon duduk, Pak. Mohon duduk, Pak. Duduk. Masa asyik duduk. Masa asyik duduk. Nanti kita akan mohon kepada Bapak Bupati untuk duduk juga. Bapak Bupati juga harus duduk. Makan ya. Oke. Kita nyimak bersama pernyataan dari Bapak Bupati kita. Oke, duduk. Oi, duduk. Saya turunkan ini kalau Mas Aksi belum duduk. Kasihan Mas Aksi yang ada di belakang kita. Duduk sama-sama. Ketua DPR, panggilan kepada Ketua DPR agar hadir di lokasi demonstrasi. Terima kasih. Ketua DPR, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita tenang. Ingat ya, sebelum kita mulai, yang berhak ngomong ayo berhak. Ingat ya, yang berhak ngomong ayo berhak. Tidak ada suara lain daripada bola. Oke, mohon kepada Bapak Kapolres dan Bupati agar duduk dengan rakyat juga. Sali, sali, sali lah. Ayo ketua itu loh edang. Tak harap. Kita dulu bareng-bareng, Pak. Ya, kita tenang dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Dumpung yang dalam hal ini sudah menjaga stabilitas aksi yang kita jalankan pada hari ini. Sudah menjaga komitmen kondusif secara bersama. Artinya apa? Bapak Bupati sudah hadir di tengah-tengah kita untuk mendengar bagaimana bentuk poin-poin yang akan kita sampaikan. Aspirasi-aspirasi masyarakat yang kita kumpulkan. Harap tenang, duduk secara bersama, kita amati dan kita analisis secara bersama. Dan kepada teman-teman perangkat aksi agar bisa di belakang mobil, perangkat aksi. Ya tenang dulu. Perangkat aksi siapkan hal teknis untuk bentuk kesepakatan dan pernyataan secara bersama. Dan kita segera kita sampaikan. Ya. Tenang dulu, kita akan persilakan. Ya, tenang dulu. Saudara tidak berhak, siapapun tidak berhak ikut campur di persoalan perangkat aksi ya. Ini persoalan perangkat aksi ya. Baiklah, saya kembalikan kepada koordinator rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Dumpung atas
keluangan waktunya untuk kemudian menemui masa aksi hari ini. Dan perlu diketahui oleh kita semuanya bahwa sesungguhnya nanti setelah kemudian saya memberikan pernyataan sikap, kita akan dengarkan secara bersama. Kita akan dengarkan bagaimana kemudian pernyataan sikap dan jawaban dari Bapak Bupati Jompu atas beberapa tuntutan yang kita sampaikan kawan-kawan sekalian. Sepakat? Jadi berdasarkan dari keresahan masyarakat, maka kami mencoba untuk melakukan diskusi kecil-kecilan yang terhormat Bapak Bupati Jompu untuk kemudian menangani dan merespon terkait dengan persoalan ini. Maka beberapa minggu yang lalu kami sudah melakukan audiensi terbuka yang difasilitasi oleh Camat Magelang dengan mengundang semua dinas-dinas terkait, terutama Bapak Bupati Tompu yang terhormat, juga bersama DPR. Tapi itu kami maklumi secara bersama. Mungkin ada hal-hal lain yang sekiranya lebih formal dibandingkan dengan hal itu. Jadi singkat saja, beberapa poin tuntutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini berdasarkan fakta lapangan yang terjadi. Kami sudah melakukan investigasi langsung di lapangan, di berbagai macam, di petani-petani yang ada di Kabupaten Tompu ini. Yang pertama tuntutan petani ini, Bapak Bupati Tompu, bahwa mendesak pemerintah Kabupaten Tompu untuk kemudian mengoptimalkan kembali harga jagung ini. Mengoptimalkan kembali sebagaimana harga awal itu yang dibeli terhadap petani dengan harga Rp3.950. Itu harga awalnya berdasarkan hasil investigasi kami yang dibeli terhadap petani. Itu tuntutan kami yang pertama. Tolong dengarkan saya baca tuntutannya. Kemudian yang kedua, kalau misal alasannya bahwa kemarin itu alasan para investor itu bahwa ini karena COVID, ini memang benar, fakta pasar itu memang begitu harganya, sudah semakin hari semakin turun, kira-kira begitu. Jadi yang kami inginkan bahwa pemerintah daerah hari ini agar kemudian melakukan investigasi langsung di lapangan itu, di pasar itu, kira-kira bagaimana fakta yang benar-benar terjadi. Sehingga kemudian harga jagung ini setiap hari turun Rp100. Setiap hari turun Rp100. Ini membuat masyarakat itu resah. Itu tuntutan kedua yang perlu Bapak Bupati pahami. Kemudian yang ketiga, kami juga meminta, petani juga meminta, bahwa pemerintah dari Kabupaten Tompu ini untuk bertanggung jawab dan melakukan proses pembelian jagung itu dari seluruh jagung di Kabupaten Tompu ini, kalau misal alasan tadi itu COVID, maka jagung ini harus kemudian dibeli oleh pemerintah daerah melalui perusahaan daerah. Itu yang kami mau, itu yang diinginkan oleh rakyat. Karena jika terus diberikan kewenangan terhadap pihak investor untuk kemudian membeli jagung hari ini, maka yakin dan percaya kami menduga bahwa itu ada memang monopoli harga, kawan-kawan sekalian. Dan itu tidak sesuai dengan biaya produksi yang dihabiskan oleh petani untuk melakukan penanaman jagung ini. Betul, Ibu? Kemudian yang keempat, ini kita berpikir jangka panjang agar harga jagung ini tetap setiap tahun itu tidak akan pernah rendah, tidak akan pernah menurun. Dan kami juga sebagai masyarakat ini tidak melakukan gerakan seperti ini setiap tahun, karena jangan sampai macet seperti ini setiap tahun. Maka yang kami inginkan, dan ini juga diinginkan oleh seluruh petani rakyat dan Kabupaten Tompu, agar pemerintah daerah bersama DPR dan lain-lain itu membuatkan perda peraturan daerah tentang ketetapan harga jagung ini, tentang harga pokok pembelian jagung ini. Jadi itu beberapa tuntutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini yang terhormat Bapak Bupati Tompu. Jadi teman-teman sekalian, apapun jawaban nanti kita dengarkan secara bersama. Saya kembalikan ke Komnas. Jalan Bupati deh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sampaikan bahwa benar beberapa hari yang lalu Pak Camat Manggelewa memberitahu saya tentang adanya permintaan masyarakat untuk harga jagung. Saya sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, harga jagung sudah punya patokan pemerintah pusat. Harganya itu Rp3.150 per kilogram. Itu bukan bupati yang tanda tangan, Presiden Republik Indonesia. 2 minggu lalu, sampai pertengahan April, harga jagung di Dompu rata-rata di atas HPP. Dan sekarang, jagung yang sudah dipanen oleh masyarakat Dompu sudah lebih dari 50 ribu hektar. Sisanya sekarang kurang lebih 20 ribu hektar. Ada di Kecamatan Kempol, di Kecamatan Pekat yang masih banyak jagungnya. Di Kecamatan Manggelewa, Woja masih ada sedikit. Saya bicara dengan orang-orang pusat. Boleh enggak Bulog melakukan pembelian untuk mengamankan harga jagung? Sampai hari ini saya belum dapat jawaban dari Bulog. Nah sekarang, gimana solusinya? Pemerintah Kabupaten Dompu tidak punya uang untuk membeli jagung yang banyak itu. Jadi pemerintah pusat yang menentukan HPP. Ya, jadi seperti itu. Kami kalau mau menggunakan uang Pemda untuk membeli jagung, kami harus minta persetujuan Presiden. Anggaran APBN itu, Pak. Ya, itu. Jadi uangnya ada nggak? Karena uang yang ada di Pemda itu belum ada. Bunyikan untuk membeli jagung. Jadi kemarin ada yang bilang, ya tutup aja gudang-gudang itu. Ya sekarang siapa yang akan membeli jagung? Ya, kami sampai hari ini masih menunggu jawaban pemerintah. Ya? Jadi itu yang bisa saya jawab. Kami bekerja berdasarkan peraturan. Nah, saya hanya menjawab tuntutannya. Ikan yang dituntut itu harga jagung di mana? Ya? Mohon perhatian teman-teman begini, ketika kita mencoba untuk memakai logika Bapak Bupati, saya mencoba untuk menjawab logika itu. Apabila menjadi patokan utamanya adalah keputusan menteri, ini kan jagung menjadi prioritas dan program, ya nggak? Ya. Menjadi program pijatannya, ya nggak? Ya. Artinya ada dong yang menjadi otoritas daerah untuk mengatur harga, ya lah.
Oke, satu. Yang kedua, apabila Bapak Bupati mengatakan bahwa daerah tidak punya duit 10 tahun kemarin, 10 tahun yang kemarin duit daerah kemana? Itu. Yang ketiga adalah apabila duit tidak ada di daerah Kabupaten Dompu, Bang masih banyak kayaknya ya. Utang dong daerah. Daerah punya hak dan wewenang untuk melakukan hutang kepada bank yang terkait untuk membeli harga jagung yang mereka programkan. Betul nggak? Artinya apabila ada persetujuan dari presiden, presiden pun di tengah COVID-19 ini pasti tidak mau menyengsarakan masyarakatnya. Artinya mau tidak mau harga jagung tetap kita minta untuk dinaikkan. Apabila tidak dinaikkan, hutang kita usir. Itu selesai. Pertanyaannya, pernyataan dari Bapak Bupati, apabila tidak ada yang berhak atau tidak ada yang membeli harga jagung, Bupati masih tidak tinggal diam untuk melakukan itu. Artinya apa? Ingat teman-teman, harga jagung tetap menjadi prioritas utama kita, menjadi landasan utama kita bahwa masyarakat Kabupaten Dompu masih berharap niat baik dan ketulusan daripada Bupati Dompu. Saya ulangi tuntutan kami atau jawaban dari pernyataan-pernyataan tadi. Saya akan menggunakan logika rakyat. Apabila daerah tidak punya duit, hutang kepada bank, jangan bebankan kepada rakyat toh. Daerah juga punya hal hutang. Yang kedua, apabila harga jagung ini tidak dinaikkan, investor kita usir, kita blok. Gudang. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman yang akan menambah. Terima kasih. Sebentar dulu, begini Pak. Saya bicara dulu. Saya enak kalau diskusinya sama Bapak Bupati gitu. Saya Juan manggilnya Bapak. Jadi setiap ujung dari panen jagung itu tetap dimeriahkan demo. Begitu. Kenapa kemudian pemerintah tidak bertanggung jawab? Pemerintah sebelum pijar masuk disiapkan dulu perangkatnya Pak. Iya. Bunda Tomlonoho Bapak Ibu, Sadio Cila, Rambal Au, Apote Lengo. Logika sederhana seperti itu. Nah, hadirnya program jagung ini atas seruan pemerintah daerah untuk tanam jagung Pak. Kan begitu. Nah, perangkatnya itu yang harus dibidik dulu gitu loh. Tanggung jawab dong Pak. Bapak Bupati yang terhormat. Tahu nggak bagaimana Menteri Perdagangan mematok harga? Peraturannya Bapak Ibu, pemerintah perdagangan atau Menteri Perdagangan harus ada belajar pasar dulu di lapangan. Kira-kira pasar yang di lapangan di Kabupaten Dompu itu sesuai dengan harga pasar, produksi pertanian itu berapa gitu, biaya pertanian. Jangan asal dipatok 3.100 tapi tidak sesuai dengan pengeluaran petani tersebut. Itu Bapak Bupati. Artinya bahwa menteri akan mematok harga apabila ada kebijakan oleh daerah itu sendiri. Dalam arti ini kan berbicara daerah, otonomi daerah kan Bapak Ibu. Jadi otonomi daerah itu harus jelas. Kenapa harus didengarkan di sana? Yang menanam jagung kan di Kabupaten Dompu, bukan orang di Jawa sana Pak. Karena seperti itu persoalannya. Ada aturan seperti itu Pak. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, mata menyesuaikan dari bahasa Bojo Pak. Dari menggunakan jago, Bupati bersama pemerintah desa dan stakeholder yang lain membuat aturan. Ya. Kan begitu. Ya. Matak sisol jago naik kecu. Bupati. Daerah. Investor, bukan Bupati. Bukan pemerintah daerah. Investor. Judul investor hadir atau pedagang yang hadir ini, apa judulnya rumus? Untung rugi. Kan begitu logikanya. Wati wara tawaran dari petani, tidak ada tawaran dari pemerintah daerah sebagai pelaku program, dan tidak ada tawaran dari pihak-pihak manapun. Nah, spekulan-spekulan seperti ini Bapak Ibu yang dilakukan oleh gudang Bapak Ibu. Pertanyaan kemudian,
300 yang di gudang kalau dibeli sama teman-teman supplier atau pelele itu 2.700. Tanggung jual per hektar berapa Bapak Ibu? 25 juta. Papo ya, papo. Alasan yang pertama, dengar kerja sepuluh. Bapak Bupati yang hormat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kemarin ketemu di aula kantor camat. Saya koordinator lapangannya untuk kaitan dengan masalah audiensi tersebut. Apa pertanyaannya? Yang hadir itu hanya investor. Kok petani disuruh adu sama investor? Nah, pertanyaan kemudian gimana, Bupati bersama DPR ini di mana gitu loh? Kenapa enggak hadir? Memang alasan di luar daerah. Ini kan daerah enggak keadaan COVID, ya. Kenapa tidak hadir gitu? Nah, artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati 3.100 dari ditetapkan oleh Menteri Perdagangan itu adalah bahasa lepas tanggung jawab. Kenapa demikian? Menteri Perdagangan akan mengambil sumber untuk penetapan harga apabila dia terjun langsung ke lapangan, Bapak Ibu. Nasok iwa ugu. Siapa yang ditanyakan dulu? Dinas Pertanian, Dinas Disperindang, Pemerintah Daerah, Bupati, DPR dan sebagainya. Baru ditetapkan harga jagung. Yang ditetapkan harga jagung ini sepihak. Artinya dapat disimpulkan yang menakar harga jagung di Kabupaten Dungu adalah teman-teman investor, teman-teman Cina, teman-teman Korea. Jelas itu Bapak Ibu. Coba pikir itu bersama. Artinya bahwa pelaku utama program ini siapa? Teman-teman petani gitu loh. Teman-teman petani ini yang memproduksi jagung gitu loh. Nah, hasil dari produksi tidak sesuai dengan hasil dari hal tersebut Bapak Ibu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang selanjutnya Bapak Ibu. Masalah kader air itu rumah timatemu. Ya, fokus dulu ya. Kita fokus dulu itu. Itu Bapak Bupati yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman. Ya, sekali lagi teman-teman Asia dan teman-teman di sini. Siapapun tidak punya hak untuk mengganggu kenyamanan keberlangsungan daripada aksi. Ini hak-hak dari seluruh teman-teman perangkat aksi. Jadi, salam untuk diperhatikan. Salam untuk diperhatikan. Jadi, pembelian raya hanya. Tidak masuk dalam perangkat aksi, tidak punya hak untuk ikut campur dalam hal menggerogoti apa yang dijadikan dari perangkat aksi dan seluruh kebutuhan masyarakat. Jadi tadi kita sudah melakukan secara bersama alasan dari Bapak Bupati terhadap poin-poin serta pernyataan sikap yang kita sampaikan kepada Bapak Bupati tentang masalah HTT dan lain sebagainya, tentang masalah harga. Semua agar tetap tenang. Sekarang kita akan dengarkan penyampaian serta jawaban dari teman-teman yang lain. Siapapun yang tidak punya hak dalam perangkat aksi, ini haknya perangkat aksi. Yang tidak punya hak, silakan mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan aliansi petani Lintar Selatan Dotua. Kami datang dari Pajo, Kecamatan Dopu, dan Kecamatan Hulu. Jadi perjuangan hari ini adalah perjuangan bersama. Kami tidak mau muluk-muluk, kami tidak ingin mendengarkan teori. Kami tidak ingin mendengarkan kami ingin mendengarkan bagaimana solusi konkret atas pertanyaan kaitan dengan panggul raya ini. Bupati yang bertanggung jawab atas programnya, itu saja. Kita alasan pemerintah daerah tidak punya uang. Kenapa APBD bisa dideposit, bisa disimpan di bank? Atas uang bank yang bisa dikira oleh pemerintah daerah. Itu solusinya. Saya rasa demikian Pak Bupati, mohon ditanggapi. Karena ini program Bapak, jadi mohon berikan solusi yang terbaik untuk rakyat. Ya, ini tahun ke-10 paling ini. Kalau selama ini masyarakat merasa dirugikan, saya yakin tidak akan jumlah jagungnya tidak akan terus bertambah. Tiap tahun, petani di Dopu terus bertambah, buktinya aja. Jalan-jalan ke Dopu Timur, Pak, biar Bapak lihat gunung-gunungnya. Sekarang, misalnya uang bank dipindah.
untuk menjadi masyarakat. Ya, saya sudah mulai melakukannya. Saya sudah bicara dengan pulau yang menjadi penyangga harga pangan Indonesia. TK tuh jago, ya saya pun maunya 10.000 Anda hari ini, saya Pak Kapolres akan bersurat ke Presiden hari ini juga. Kenapa baru sekarang Pak? Hadirkan Presiden di sini. Kapan dimulai Pak? Baru sekarang. Kapan dimulainya? Baru sekarang. Kalau mau tahan aja dulu panennya. Oh, tidak mungkin Pak. Mungkin. Dua minggu yang lalu harga jagung di Dompu ini masih di atas HPP. Itu sampai hari ini masih terima 3.100. Mandati masalah ke? Cirebon ke yang mana tahu statusnya? Ipalele. Masyarakat, tani, pasti sempat tani.
Aturan yang berlaku itu tidak boleh bersen ilia yang mau lihat spesial ini apa untuk mengatur
Syukur Pangkasagung. Jadi kalaupun memang demikian, jangan saya aksi, kita blokir gudang. Kita blokir dulu gudang, kita aksi jalan, kita blokir gudang. Kalaupun memang demikian, saya meminta kepada Ketua DPR untuk menyampaikan pernyataan sikapnya terkait dengan masalah ini. Silakan, Pak. Ya, Ketua DPR. Kalau itu, mohon izin. Oke, mohon izin. Jalan kita kasih untuk keamanan, tetapi yang tersebut kita tertip ya. Kita geser guna. Terima kasih. Teman-teman aksi, kepada seluruh teman-teman aksi, satu instruksi. Oh, Nacho! Jawabannya kosong. Kita ini juga pejuang petani nih. Ternyata begitulah pemimpin kita. Bupati Dogo orangnya nggak punya otak dia. Pak Bupati emosi. Bupati kita nggak punya otak sama sekali untuk bagaimana menyelesaikan persoalan masalah pertanian ini. Otak kosong sama dengan tim suksesnya. Semuanya kosong. Oke, kawan-kawan tetap tertib, silakan di belakang mobil komando. Teman-teman semua masa aksi, silakan di belakang mobil komando. Di belakang mobil komando supaya bisa dikoordinir teman-teman masa aksi. Masa aksi di belakang mobil komando. Kasih jalan. Jangan sama maju.
bupati kita memang bupati yang paling bodoh di Indonesia. Gagal, Haji Bambang. Bupati Kakaro, Haji Bambang. Bupati gagal. Ayo, menye, menye, suara bupati. Hei. Dek bunda menurut kita ndak ama bupati ndak re bunda menurut kita Solusi deh, bunda-bunda solusi deh. Tiara solusi. Pakar apa nggak? Bupati paling pakro. Atau rumah lu kena? Hah? Deh macet tuh re. Ulu jam lampa re. Tutu na? Iya. Nah, biasa buat sebuah rasa.
sih yo. Jadi itu sih yang ngirim main itu. Ngirim main kalau nesok ini mati deh gue gitu ya. Oh, maka tau di Juli? Iya. Enggak, hanu suruh tes ya. Dia enggak di Cina. Dia untung. Untung amat amankan Pak Polisi. Mara, lajak kan yo. Kamera. Oh, gue tau di Juli. Hah? Gue tau. Gua tuh iya, iya asal oh mahanu ini untung mahanu ini untuk bawa polisi. Oh, bahaya dia tuh. Kecuali loh itu mah pelar itu mahanu sama puna mana. Aku tuh sekali londo terus ke sana deh. Kawara gua ke daya lirik, kanan maruh gua masodi untuk tahap ya, tapi main lalu tepo rucah, matau ngasih ralas dulu gua di sambil ini, itu enggak hiu nih, nong tanda cara rai ini kau tengok kan dede kan dede mana bupati gagal bupati gagal takin maru se babo sakore negre I'm not there.